Assalamualaikum. So hari ni cikgu nak tunjukkan cara macam mana kita nak gunakan teknik membuat pola dalam buku kemeja ni. Okey, supaya kita boleh buat kurta dan juga buat jubah lelaki. Okey. So pertama sekali, okey, dalam buku kemeja ni disertakan dengan ukuran dan juga formula. Okey, ukuran dan formula. Okey, untuk buku kemeja memang kita buat kita kena ubah sikit bahu, lilitan lengan, lilitan tangan, lilitan tangan dan juga dengan dada. Okey. So untuk bahu, okey. Untuk bahu tambah 2 bahagi 2. Okey, untuk kita buat kurta ataupun kita buat jubah, kita buat tambah 1 bahagi 2. Okey. So sini tambah 1 bahagi 2. Okey, lilitan lengan kat sini tambah 9, so kita buat tambah 7 bahagi 2. Okey, satu lagi merubah lilitan dada, sini tambah 9, so kita buat tambah 7 bahagi 4. Okey, kenapa kita kena ubah? Sebab tambah 9 ni memang untuk kemeja, normally kemeja dia akan lebih lebih longgar daripada jubah dan juga kurta. Okey, so kita ubah kat part tu je. Okey, bila kita dah buat hasil dia semua, kita buat semula ikut langkah dalam buku kemeja ni. Okey. Kita akan dapat semula pola badan depan dengan belakang dan juga pola tangan. Okey, cikgu tunjukkan dua contoh jenis papan bahu. Okey, yang pertama dia macam kemeja. Okey, contoh ni Okey. Ni contoh kurta, jubah budak tapi belum siap lagi bahagian leher dan juga tangan. Okey, papan bahu dia macam kemeja, belakang bercantum. Okey, depan dia ada terlebih sikit. Macam tu. Okey. So ini cikgu buat guna zip lah. Okey. So satu lagi contoh. Okey, ini dia macam baju Melayu cekak musang. Okey, belakang dia tak ada sambungan papan bahu, tapi papan bahu dia punya bahu dia dekat depan ni terlebih dalam 1 inci daripada bahu belakang. Okey, dia jenis lebih sikit macam tu. Okey, kalau jenis yang pertama ada papan bahu kat belakang dia bersambung, itu you boleh guna refer terus buku kemeja. Okey, kalau untuk buat yang biasa orang buat, belakang dia terlebih sikit ke depan kan? Okey, cara dia, okey, ni kita kena identify dulu mana depan, mana belakang. So, leher lebih luas adalah depan. Okey, yang satu ni belakang. Okey, jadi kita susunkan dia, temukan bahu dengan bahu. Okey, bahu dengan bahu. Okey, temukan bahu dengan bahu. Okey, lepas tu kita selotip dulu. Okey, kenapa kita selotip dulu? Sebab kita nak elakkan bila kita dah potong, kita confuse macam mana kita nak tampal balik nanti. So, better kita selotip dulu, baru kita potong. Okey, lepas kita dah selotip, so kita ukur sebanyak mana kita nak bahagian belakang ni terlebih dekat bahagian hadapan. Okey, macam cikgu akan buat 1.5 inci kat sini. Okey. 1.5 inci tu adalah basi jahitan, jadi 1 inci yang akan berada di hadapan. Kalau you all rasa you all nak lagi banyak ke depan, okay, boleh buat 2 inci lah. Okey. Lepas tu kita buat garisan macam ni. Boleh guna pembaris Okey. Pak, lepas tu kita gunting. So, ini cara kita nak modify kita punya pola. Okey, kalau dalam buku kemeja, sini cikgu buat 2 inci pun boleh juga. So, dia akan nampak lebih sikit 1.5 inci kat depan sini. So, depends pada you all nak berapa inci dekat bahagian sini. Okey, untuk bahagian tangan, kurta dan juga jubah, tangan dia panjang
Kita buat tangan panjang. Okey. Buat pola badan dah selesai, tinggal buat tangan. Okey, refer semula buku kemeja. Okey, bahagian pola tangan. Okey, dalam muka surat 16. Okey, 16. Contoh cikgu buat ukur lebar tangan. Okey, hasil labuh tangan. Hasil labuh tangan ni kita ikut kita punya labuh tangan kurta dan juga ataupun jubah. Maknanya labuh tangan sampai ke pergelangan tangan. Okey. So kalau ini dia sampai atas sikit daripada siku. Okey, so kita buat sampai pergelangan tangan. Okey, ataupun ikut suka orang yang nak pakai tu. Okey. So ukuran dia sama. Pergelangan tangan tu ukuran lebar ni tolak 2 inci. Okey, ataupun kalau 2 inci tu nampak macam besar juga, so boleh buat 3 inci. Yang penting orang yang nak pakai tu kita boleh ambil ukuran ataupun kita boleh ambil ukuran si pemakai, buat macam tu dan kita tengok berapa inci yang dia nak. Okey, macam ni contoh 10 inci. Okey, 10 inci tambahkan dengan 1 inci untuk jahit. Basi jahitan setengah inci jadi 1 inci kan. So 10 inci ni kalau yang dia nak, kita buat macam ni. Kalau dia rasa okey, so tambahkan 1 inci untuk basi jahitan. Okey, jadi hujung ni, okey, hujung pergelangan tangan ni kita panjangkan dan hujung dia tu adalah 5 inci setengah lah. Okey, 11 bahagi 2. Okey, tu cara kita nak modify kita punya pola daripada pola asas kepada kurta ataupun jubah. Okey, ini adalah contoh kain yang cikgu akan gunakan untuk kita memotong bahagian belakang dahulu. Okey, kita akan potong bahagian belakang dahulu. Macam cikgu nak buat jubah, konsep sama dengan kurta, cuma beza labuh saja. Okey. So ini kain. Okey, kita lipat sebanyak hasil dada, kita boleh ambil dekat pola je. Hasil dada. Okey, contoh dada ni adalah 11. Tambahkan dengan 5 inci. Okey, jadi hasil dada tambah 5 inci kita lipat. Okey, ni. Okey. 11 tambah 5 adalah 6 inci. Okey, 5 atau 6 ni adalah 5 inci ni terpulang pada masing-masing. Okey, kalau buat kurta, cuma tambah dalam 2 atau 3 inci. Okey. Dan kurta ni dia depends pada lilitan perut. Kalau perut lebih besar daripada dada, okey, ambil je ukuran lilitan perut tu. Okey, lepas tu tambah 7 bahagi 4. Itulah adalah hasil sebanyak hasil yang kita akan lipat. Okey. So macam tadi 11 tambah 5 16 eh. So cikgu lipat sebanyak 16 inci. Okey, lipatkan. Okey, macam kain yang cikgu guna ni. Okey, bahagian yang tegak ni adalah bahagian bidang. Okey, bidang 60 macam ni, meter bahagian bawah. Okey, untuk buat jubah, normally kita akan pakai 3 meter. Okey, kalau bidang 60 lah, kalau bidang 45, 4 meter. Okey, kita akan mulakan dengan bahagian belakang jubah ataupun kurta. Okey, ambil kita punya pola belakang yang ada lebihan ni. Okey. Lepas tu
letakkan di atas kain yang kita dah lipat. Okey, make sure bahagian sisi yang lurus ni, okey, sisi tengah ni sama dengan bahagian yang berlipat. Okey. So, kita buat macam ni je lah. Samakan. Lepas tu kita pinkan. Letakkan dulu, lepas tu trace-kan dia. Okey, cara nak trace, okey, kita stop sampai sini je. Maknanya kita trace lekuk tangan naik sikit dekat atas ni. Okey, bahu dan leher. Itu sahaja yang kita akan trace. Okey, cikgu gunakan water erasable pen. So ini pen ni memang khas untuk kain. So, kalau kena air, dia akan hilang dia punya dakwat ni. So, boleh dapatkan dekat kedai jahitan eh. Tak saya cikgu, harga dia dalam RM5 je tu. So, ini memang senang. Compare dengan apa ni? Dengan kapur. So, ini lagi senang. Sini je, sini, bahu dan ini. Okey. Untuk bahagian labuh, okey, kita ukur dulu labuh berapa. Okey, macam husband cikgu, labuh dia 56 inci. So, ini dah termasuk basi eh. Okey, 56. Okey, cikgu ambil ukuran dia daripada bahu. Bahu. Jadi depend saya kat mana you orang ni. Kalau selamat dekat atas leher bahu ni pun okey juga. Okey. Kemudian tarik ke bawah. Okey. Sampai 56. Ni mungkin kita keluar sikit daripada view video eh. So. Okey. Lepas tu, okay, contoh eh. Kalau untuk kurta, okey, kita naikkan sikit. Okey, dalam 39 inci. Ini untuk kurta eh. Tadi untuk jubah. So, depends lah you all nak apa. So, 39 inci. Lepas tu tanda. Okey, dah tanda. Buat garisan. Okey, sorry eh. Kalau kamera tu gerak-gerak sikit, langgar. Lepas tu, cara kita nak ambil lebar dia macam jubah tapi tak ada pinggang. Ha, macam mana tu? So, cara dia kita ambil daripada tepi ketiak ni, terus turunkan ke tepi kain sebanyak lebar yang kita nak. Okey, so kita langkarkan. Okey. Itu cara kita nak buat kurta. Okey, cikgu nak buat jubah. Okey, lepas kita lakar ni semua, kita akan potong ikut lakaran eh. Buat bahagian hadapan pula. Okay. So, cikgu akan gunakan baki kain. Okay. Tadi sebelah sini, kain belah sini kita dah buat untuk bahagian belakang. Okay. Kita dah siap potong semua. So, ini baki kain untuk buat bahagian hadapan. So, baki kain ni terpulang pada saiz masing-masing eh. Kalau macam baki kain ni tak cukup, boleh gunakan kain yang selebihnya lah. Baki kain yang kita belum potong. So,
Ini kita boleh buat untuk bahagian poket, bracket, leher dan juga tangan. Okey, cikgu just lipat dua. Okey, so kita akan mula untuk bahagian hadapan. Okey, ini bahagian kain yang kita dah lipat dua. Okey, kita cuma perlu tindihkan. Okey, kita ambil semula kita punya kain bahagian belakang. Okey. Lepas tu kita just letakkan je dekat atas dia. Bahagian bawah dia sama. Okey, bahagian sisi ni sama eh. Okey. Kita just letak je macam tu. Letak, kita tengok dah okey. Okey. Sekarang ni ini adalah bahagian hujung ketiak bahagian belakang. Kita akan lipat bahagian ni. So lipat. Okey, lipat stop sampai dekat bahagian hujung ketiak tu. Okey, make sure tepi ni sama eh. Okey, bila dah lipat macam tu, kita ambil semula pola bahagian hadapan dan kita letakkan dia. Cuba ambilkan mana. Okey, tepi ni sama eh. Okey. Dan make sure pola ni pun tarik ini tadi sampai dekat bucu ni, bucu tepi ketiak. Okey, so kita letakkan eh. Okey, sama eh kat sini. Lepas tu kita trace mula. Okey, kita trace mula bahagian leher depan, bahu depan dan juga ketiak depan. Okay, stop sampai ujung tepi ni. Okey. Lepas tu ni pegang, tarik keluarkan. Okay, sekarang ni kita just potong ikut lakaran ni. Lepas tu untuk dia punya labuh dan lebar, kita potong ikut bahagian belakang. Okey, untuk memotong bahagian kain untuk tangan eh. So ini baki kain yang kita ada. Okey, kita just lipat dua. Okey, anggaran dua ni adalah sebanyak lebar tangan kita. Okay, contoh ni pola eh. Ni lebar tangan.
dua kali, kali dua. Okey, sebanyak dua batang kali dua ataupun lebih pun tak apa. Sebab kita nak potong bahagian kalau ada tepi kain yang ada tulisan tu, so kita boleh potong sekali. So lipat dia dua. Lepas tu dah lipat dua, kita lipat sekali lagi. Maknanya kita akan dapat empat helaian. Okey. Ini bahagian tangan. Kita akan dapat empat helaian. Okey. So, ni satu, dua, yang berlipat ni dua. Tiga, empat. So, empat helaian. Okey, bila kita dah lipat kain untuk bahagian tangan, kita ambil pola tangan. So, kita letakkan dekat atas kain ni. Okey. Make sure bahagian yang berlipat ni, dua-dua berlipat ni, okey, kita rasa dulu. Ada tak gelembung udara? Kalau ada gelembung udara, okey, kita kena betulkan balik. Okey, ni ada. Kalau ada, just tepuk macam ni ataupun ambil pembaris dan kita ratakan. Masukkan dalam, lepas tu kita ratakan. Okey. So, ni dah okey. Letakkan. Okey, cara letak jangan terbalik eh. Okey, ini bahagian bawah tangan. Ini bahagian atas tangan. Jadi bahagian atas tangan yang straight ni kita samakan dengan bahagian yang berlipat, dua-dua berlipat ni. Okey, so samakan dan kita pinkan.